Beginilah keseharian Giri Pamungkas, pemuda asal Dusun Sauyunan 3, Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia hanya bisa membantu orang tuanya berjualan setelah 4 jari kanannya putus menyisakan ibu jari akibat kecelakaan kerja yang dialaminya Agustus 2020 silam. Usai kejadian itu, ia justru dipecat tanpa pesangon, padahal masih terikat kontrak perjanjian kerja. Hampir 2 tahun Giri mencari keadilan. Ia sempat patah arang karena tak kunjung menemui titik terang. Namun belakangan, kisahnya jadi buah bibir warganet. Jangan sampai ada Giri-Giri selanjutnya. Ya, jangan sampai ada PT-PT nakal lagi lah. Harus taat undang-undang. Apalagi kecelakaan kerja itu menyangkut ya organ-organ vital manusia. Ya, gimana sih, ibu mah sedih gitu ya. Diri kan tulang punggung keluarga, rumah ini juga mangkrak. Diri selama ini tulang punggung ibu ya. Iya. Terus apa yang diharapkan ibu nih kepada pemerintah? Ya, minta kebijaksanaan lah gitu. Kini setelah viral dan mendapat mediasi dari pemerintah Kabupaten Karawang, perjuangan Giri mulai mendapat titik terang. Perusahaannya dulu, PT HRI, rencananya akan menerima dirinya kembali untuk bekerja. Secercah harapan pun datang untuk bisa membantu ekonomi keluarganya yang sederhana.